Halo sahabat Sekarpe. Ya, kali ini kita mau sedikit review ya. Kemarin baru beli beberapa lur. Lur harga murah dari Cina ya. Tidak terlalu mahal tapi ya lumayan lah. Ini ya, mereknya Hengjia ya. Oke, ini contohnya seperti ini, ada warna oranye. Ini beberapa minnow ya, tapi saya nggak tahu karena saya masih pemula. Ini akan saya gunakan untuk ultra light ya. Ini beberapa contohnya ya. Ini agak besar, kemarin saya beli sekitar ada 16 ya. Ya, ini yang warnanya pelangi biru, hijau, kuning. Ya, terus ini ya, ini warnanya cerah ya, untuk di air-air yang bening dia sangat terlihat lumayan, sangat cerah sekali ya. Ini ya, kita coba lagi ya. Ini yang ukuran kecil ini sekitar kalau nggak salah 5 cm ya, nanti kita ukur aja belakangan ya. Ya, warnanya juga oh menarik, seperti ikan hidup. Ini minnow yang seperti tadi tapi warnanya terbalik ya, dari atas ke bawah hijau, kuning, dan warna oranye ya. Ada warna hitamnya sedikit, matanya juga sangat cantik ya. Nah, ini warna biru dan putih. Nanti untuk main-main di kali ya, sungai, kalau perlu nanti di laut. Oke, kita lanjut ini ya. Untuk warnanya juga menarik-menarik sekali, warna kuning, hitam, dan oranye ya. Ini ya, ini juga sama minnow yang seperti tadi, warnanya juga agak cerah. Tapi saya suka yang warna-warna biru ya. Nah, ini hampir sama seperti tadi, hanya yang membedakan hanya warna saja. Ini dari pengamatan saya untuk kailnya kurang kurang bagus ya kayaknya ini ya. Ini untuk ikan-ikannya juga untuk bentuknya seperti ikan. Nah, ini untuk mini ya, mini lure. Dia biasanya ukurannya 3 cm setengah sampai 4 ya. Hanya satu triple hook ya di belakang. Itu ya. Ini saya pesan beberapa warna tapi yang dikirim hanya 2 model ya, hanya warna yang tadi dan warna ini. Tapi ya lumayan lah, harga murah. Dan ini satu lagi juga lumayan warnanya bagus itu ya. Nah, ini, nah, saya oke. Sekarang kita lanjutkan untuk mencoba ngukur ya, satu persatu dari setiap lure atau mino yang tadi sudah kita beli. Oke, ya, kita coba dulu beberapa titik. Oke, ya, kita mulai dari yang paling kecil, kecil sekali ini ya. Tadi sekitar 3 sampai 4 cm ya. Kita ukur lebih detailnya. Saya buka dulu. Bentar ya. Oke ya, ini sudah saya buka, kita coba ukur ya. Ukurannya itu ya, ukurannya 4 kalau dari ujung ya. Kalau dari apa namanya mulut ringnya itu sekitar 3,5 ya. Nah, itu sampai di ujung 4 cm yang kecil.
Coba kita yang lain, kita coba lagi ukur yang ini. Ini si gendut ya. Oke, kita coba ukur dari ujung sampai ke ujung. Nah, ini ya. Ya, sekitar 6 cm. Kalau dari ujung mulut ya. Cara kita itu lidah. Ini ya, lumayan cantik ya saat dibuka. Oke ya, kita coba yang tadi. Ini ukurannya sama, sekitar 3,5 sampai 4. Lalu yang ini lumayan ya. Ini yang agak panjang. Kita coba buka dulu. Oke, ini cara kita buka, kita coba ukur. Ya, ukurannya bisa dilihat. Nih ya. Ukurannya 7 cm ya. Karena saya nggak punya timbangan ons, ini saya lihat di itunya kurang dari 8 gram kalau nggak salah, atau 8 gram pas itu ya. Lumayan buat untuk buat pemain ultralight, karena maksimal biasanya 6 lip ya, 2 sampai 6 lip untuk jorannya. Oke, kita coba, ini ukurannya sama ya tadi. Lihat 5 cm. Itu sama tadi kita ukur 5 cm ya. Ya, kita yang lain ini sama dengan yang tadi, 7 cm. Ini yang kuning bagus ini warnanya ya. Ya, ukurannya juga sama 7 cm. Yang ini juga sama. Nah, ini ya. Nah, itu bunyinya lumayan ya, ada kerincing-kerincing. Ini yang 3,5 cm. Ini juga sama 3,5 yang mini. Oke ya. Kita bertemu di lain kesempatan. Bye bye.